Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Persampahan dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, mempunyai beberapa uraian tugas pokok dan fungsinya, antara lain, melakukan pendataan dan pemantauan penghasil limbah B3 melalui pelaporan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Malang yang menghasilkan limbah B3. Selain itu juga melakukan pembinaan secara langsung pada pelaku usaha atau kegiatan yang ada di Kota Malang. Melakukan pembinaan kepada penghasil limbah B3 secara rutin, baik secara offline maupun secara online. Harapan saya, bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Malang, dapat melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Saya, Kusuma Wira Kristanti, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.